Arctic ini ada 5 ya. 5. Jadi parking brake, emergency brake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di unit tambang. Kalau kita kemarin mancing karena off. Sekarang kita bahas unit tambang ya. Kali ini Arctic. Arctic lagi. Kita akan membahas tentang remnya. Karena kemarin ada request. Nanti saya tampilkan di layar monitor siapa yang request mengenai rem atau brake dari Arctic 745 Caterpillar ini. Oke, nanti kita akan masuk. Dan setelah P2 di bagian luar, langsung naik ke atas. Oke, sekarang sudah ada di dalam kabin Arctic. Langsung aja kita lihat remnya. Oke, yang pertama. Yang pertama di sini ada service brake ya. Anu ya, rem kaki ya. Iya, rem kaki. Kayaknya sama aja ya dengan DT, HD ya. Ada di sini. Untuk service brake. Iya. Terus apa lagi? Terus kalau di sini ada retarder. Retarder ini atau exhaust brake ya, bukan retarder. Oh, exhaust brake. Sini saya ada 1 2 3. Otomatis ya ini? 1 2 3. Ya, di sini ada otomatis. Oh iya. Jadi kalau ini dipasang di satu atau di dua atau di tiga, enggak usah dikembalikan ya. Saat kita melepas gas, dia akan aktif sendiri. Enggak usah dikembalikan berarti ya? Tidak perlu. Oh iya, berarti otomatis. Oke. Terus apa lagi? Terus di sini ada emergency brake. Oke. Ya. Teman-teman. Caranya gimana mengaktifkannya? Caranya untuk mengaktifkan tinggal kita tekan aja ini. Oh iya. Tinggal kita tekan. Dia akan terkunci semua. Ini dipakai saat emergency. Emergency ya. Iya. Jadi mengunci semua. Mengunci semua. Remnya ya. Iya. Oke. Oke, lanjut di sini ada parking brake ya. Di sini ada parking brake. Posisinya di sini parking brake. Oh, ditekan ya itu? Iya, di sini ada locknya, kita tekan. Kalau mau memindahkan nano ya? Pindah gear atau pasang parking brake, kita harus tekan ini. Oh, perpindahan. Oh iya. Kita ada gear mundur, sini ada netral. Mm-hmm. Oke, di sini ada namanya LDB. LDB, LDB itu apa ya? Lock dam brake. Iya, fungsinya itu. Jadi saat kita ngedam tidak harus di parking brake posisinya. Di posisinya netral. Posisinya cuma harus di netral. Iya, netral sini ya. Iya. Kita tekan. Kita injak dulu servis begini. Baru kita tekan ini. Oh, gitu. Terus ngedam. Naik dam. Langsung dam ini dam. Ya, dam terus. Nanti begitu sudah turun dam, untuk merilis langsung aja masukkan di D. Oh, itu langsung lepas sendiri ya? Dia otomatis. Otomatis lepas sendiri ya? Iya. Iya. Ya, mungkin itu aja sih. Jadi untuk remnya atau brake-nya Arctic ini ada 5 ya? 5. Jadi parking brake, emergency brake, sana exhaust brake. Brake. Sama service brake yang di bawah ya, service, yang di kaki ya, sama LDB tadi ya. Iya, sama LDB ini. LDB lock dam brake ya. Iya. Oke. Oke, mungkin itu aja ya. Kalau untuk mengatasnya ya sambil jalan harusnya. Iya ya, harusnya sambil jalan, tapi nggak bisa karena lagi kurang oli engine, kita nggak bisa running. Nah, kalau biasanya kalau rem kaki ini ngetesnya diinjak rem ya lah. Iya. Ya, rem masukkan gigi di gas. Uh-uh. Nah, kalau unit tidak bergerak, berarti bagus remnya ya. Iya, betul. Oh iya. Oke. Oke. Mungkin itu untuk rem dan sedikit penjelasannya untuk Arctic 745 Caterpillar. Mudah-mudahan bermanfaat.
ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.